لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Ini kesempatan emas Pak di bulan Ramadan, ini pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, "Man faddara sha'iman kana lahu mithlu ajrih wa yara annahu la yunqas min ajri sha'im syai'un." Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan seperti pahala puasa dia, tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Bayangkan Pak, ketika waktu buka berpuasa, Bapak lihat masih ada orang lewat, kasih kurma ke dia, "Mas, puasa enggak? Ini buat berbuka puasa." Masya Allah, Bapak dapat puasanya dia, pahala puasanya dia. Bapak datang ke masjid, orang-orang sedang buka puasa bersama, Bapak datang kurma. Cuma kurma aja, jangan banyak-banyaklah kurma ini dan air. Maka Bapak mendapatkan berapa orang-orang yang berpuasa itu. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak kalau yang pernah umroh di bulan Ramadan di sana di kota Madinah, orang berlomba-lomba Pak. Masjid Nabawi itu dari dalam sampai luar penuh dengan makanan. Setiap kita masuk udah ditarik sana sini, "Ayo sini 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 sini." Saking berlomba-lombanya dapat pahala luar biasa. Dan ini fenomena yang kita tidak dapatkan di Indonesia. Bayangkan kalau di Indonesia setiap masjid seperti itu. Ya, orang-orang kayanya berlomba-lomba untuk menyediakan makanan untuk berpuasa. Setiap yang lewat ditarik, "Eh sini sini sini. Ya. Buka puasa di sini." Inilah fastabiqul khairat namanya. Berlomba-lomba dalam apa? Dalam kebaikan. Ya, fastabiqul khairat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah melakukan kegiatan berbagi nasi ya di bulan Ramadan. Alhamdulillah kegiatan ini rutin ya melakukan tiap tahun. Ini tahun yang kedua ya di bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan kita panitia secara mengaji rutin melakukan kegiatan berbagi nasi untuk berbuka puasa ya. Ya, berbagi nasinya itu dilakukan tiap tahun. Tujuan dari dibagikannya iftar tersebut seperti apa? Alhamdulillah, tujuannya berbagi iftar yaitu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tahun ini membagikan 300 box yang nasi di sekitaran lampu merah Pandean ya. Alhamdulillah nikmat yang wajib kita syukuri ya, kita masih bisa berbagi pada sama muslim ya. Saya mewakili panitia ya mengucapkan kepada muhsinin yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya kepada kami ya, sudah mempercayainya kepada kami, kami ucapkan jazakumullah khairan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan muhsinin yang sudah menyumbangkan dananya ya untuk kegiatan berbagi nasi ini ya.